Oke, teman-teman, kembali lagi bersama Nasarudin Tutorial. Kali ini saya akan berbagi video tutorial bagaimana teman-teman semua menukarkan poin di aplikasi Adiraku untuk penukaran pulsa. Jadi, silakan teman-teman download aplikasi Adiraku. Ini khusus yang mempunyai angsuran atau pengambilan motor ataupun mobil di leasing Adira. Jadi teman-teman silahkan download aplikasi Adiraku. Kita buka aplikasi Adiranya seperti ini. Jadi nanti teman-teman, kenapa kita harus download aplikasi Adiraku? Jadi kalau misalkan teman-teman bayar angsuran tepat waktu, atau misalkan ada ketika tanggal ulang tahun, teman-teman akan mendapatkan poin begitu. Oke, jadi seperti ini tampilannya. Jadi teman-teman setiap transaksi akan mendapatkan yang namanya poin. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini ada member itu member perak ya. Dan Adira poin itu ada sekitar, kita geser ini 40.000 poin. Kita klik seperti ini. Nah, ini jadi saldo poinnya itu di aplikasi Adiraku itu sekitar 40.276 poin. Jadi ini akan kadaluarsa 30 Juni 2022 begitu. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada riwayat poinnya, kita klik seperti ini. Maka teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya pembayaran angsuran gitu kan. Jadi setiap teman-teman bayar angsuran tepat waktu akan mendapatkan yang namanya poin begitu. Jadi ini ada bonus ulang tahun juga, teman-teman mendapatkan poin juga. Bonus aktivasi teman-teman mendapatkan poin juga. Nah, kita kembali, jadi di sini poinnya itu teman-teman bisa ditukarkan dengan bayar angsuran juga bisa. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin bayar angsuran dengan dikurangi poin, jadi teman-teman harus top up dulu di AdiraPay begitu. Oke, jadi di sini poinnya teman-teman bisa tukar di pulsa, listrik, voucher belanja, dan juga yang lainnya. Nah, di sini saya coba kita tukarkan untuk pulsa. Kita klik pulsa seperti ini. Maka di sini teman-teman bisa melihat ada XL, ada Indosat begitu. Ini rata-rata Indosat dan juga XL. Nah, ini karena poinnya sekitar 40.000, kita cari yang Indosat. Coba kita scroll ke bawah. Nah, ini ada Indosat. Pulsa Indosat 25.000. Nah, ini poinnya 28.000 poin. Oke, coba kita klik seperti ini. Nah, ini pulsa Indosat. Jadi syaratnya voucher tidak dapat diuangkan, yang kedua voucher hanya untuk satu kali penukaran begitu, yang ketiganya voucher tidak dapat digabung dengan promo lain. Oke, coba kita klik tukar poin di bawah, kita klik tukar seperti ini. Maka di sini ada tulisan konfirmasi, Anda akan menukarkan 28.000 poin dengan voucher pulsa 25.000. Oke, kita klik tukar, kita klik seperti ini. Maka penukaran poin berhasil. Sekarang kita klik lihat voucher. Kita klik lihat voucher. Oke. Oke, maka kita klik gunakan voucher. Oke, kita tunggu lagi loading. Oke, kita tunggu. Oke, teman-teman, jadi di sini ada yang namanya voucher Adira Point. Jadi segera gunakan voucher masuk sekarang. Pulsa Indosat 25.000, kita scroll ke bawah. Jadi ini ada informasi, ada ketentuan, dan juga ada penukaran begitu. Nah, teman-teman klik penukaran. Ini merupakan voucher present untuk menukarkan, mohon masukkan nomor handphone. Oke, kita masukkan nomor handphonenya. Oke, jika sudah teman-teman silahkan klik redeem. Kita klik redeem. Oke, maka akan ada tulisan seperti ini. Kami akan mengirimkan pulsa Indosat ke nomor ini. Kita klik redeem. Kita klik seperti ini. Oke, lagi proses loading. Kita tunggu. Maka sukses redeem voucher. Oke, kita klik oke. Oke, teman-teman, kita cek untuk di SMS-nya, kita close dulu seperti ini. Kita cek di pesan. Nah, ini kita ada masuk pulsa Mobo Indosat.
Jadi kita bisa lihat di bawah. Nah, jadi ini isi voucher reguler 25K Mitracom sukses. Jadi sudah masuk, oke. Jadi sekarang kita cek poin di Adiraku apakah berkurang atau tidak. Oke, teman-teman, jadi ini kita berada di dashboard Adiraku. Jadi poinnya yang tadinya 40.000 jadi 12.276. Kita klik seperti ini. Nah, ini berkurang jadi 12.276. Sekarang kita klik riwayat poin di sini, maka itu dikurangi 28.000 poin. Ada riwayatnya. Jadi ini penukaran poin berhasil. Oke. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan kredit motor ataupun mobil lewat leasing Adiraku, teman-teman silakan download aplikasi Adiraku. Jadi setiap transaksi bayar angsuran tepat waktu, teman-teman akan mendapatkan yang namanya poin. Apalagi nanti teman-teman misalkan saldo AdiraPay-nya ada begitu, dan teman-teman bayar menggunakan saldo AdiraPay, ya teman-teman nanti akan mendapatkan banyak poin begitu.